erat tali silaturahmi antara Polsek Metro Penjaringan bersama awak media, Kapolsek Metro Penjaringan menggelar acara tatap muka dan makan siang bersama di Rumah Makan Raja Kuring, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain tatap muka, acara ini juga bertujuan untuk perkenalan Kapolsek AKBP Rahmat Sumekar dan Kanit Reskrim Kompol Mustaqim yang baru berdinas selama 3 minggu di wilayah Penjaringan dengan wartawan Pokja Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Kapolsek berharap kerjasama antara Polsek Metro Penjaringan dengan awak media Pokja Jakarta Utara semakin baik untuk kedepannya. Atas nama pribadi, mau saya terima kasih atas kehadiran rekan pada siang hari ini. Saya harapkan kerjasama yang sudah terjalin selama ini bisa dipertahankan dan lebih erat lagi. Saya mohon dukungan dan bantuan dari rekan selama menjabat Kapolsek Penjaringan. Kemudian saling berkomunikasi, kemudian nanti mengharapkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ada mengenai kejadian, berita, silakan bisa menghubungi saya, kalaupun saya nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Bisa menghubungi Pak Kanit Reskrim.